Apa cara dan alasan terbaik untuk memahamkan seorang yang bukan mahram atau non-muslim untuk tidak bersalam? Secara umumnya, para ulama menyatakan bahawasanya lelaki dan muslim, lelaki dan perempuan tidak bersalaman. Ini jumhur. Walaupun di kalangan mereka ada membuat pengecualian dalam beberapa keadaan. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi lah, dia tulis tentang terutama orang-orang yang ada kedudukan. Orang datang perwakilan, satu orang bukan Islam, dia tak faham, dia hulur tangan pada kita. Turun-turun kapal terbang, dia hulur tangan. Kalau kita tak salam dengan dia, satu penghinaan kepada dia. Ataupun memalukan, seolah-olah kita tak terima dia. Qardawi dia berpendapat dalam keadaan itu orang boleh salam. Kerana dia berhujah banyak, antaranya Nabi pernah pegang tangan perempuan tua untuk lintas jalan, Nabi pernah pegang tangan untuk tunaikan hajat wanita yang pegang tangan dia. Untuk keperluan yang tidak menimbulkan fitnah. Dalam keadaan keperluan itu. Jadi ada benda yang sebahagian orang dia tak faham. Dia hulur kalau kita tolak, dia faham kita hina dia. Melainkan kita dah fahamkan dia bahawasanya kami di sini tak salam. Tak bersalaman lelaki perempuan. Kami hengguk ya. Contohnya kan. Tapi pada saya lah, tuan-tuan tak payah amat. Saya rasa ini more kepada culture. Lebih kepada kebudaya setempat. Bagaimana ia, ia dipegang dan... Ada pun hadis yang kata siapa yang salam dengan perempuan seperti dicucuk dengan besi api semua. Hadis-hadis itu tidak sahih. Tidak sahih.